Yo, hai gengs, aku Kloits, dan di video kali ini aku bakalan bermain Minecraft lagi di Sans SMP season yang kelima, guys. Oke, jadi di episode sebelumnya itu aku dan Naki live streaming gabut ya, teman. Ya, sebenarnya nggak gabut-gabut banget sih, cuman ya karena Naki telah memberikan aku banyak hal dan pengetahuan yang banyak juga gitu ya kan, teman. Jadi di live streaming itu Naki sangat membantuku banyak banget, yaitu ya dia sampai meng-carry aku melawan bos. Ya, aku juga sangat-sangat tercengang gitu ya kan melihat Naki yang cuman beberapa nabok Wither boss dan akhirnya Wither bossnya itu mati. Dan ya, aku sangat tercarry banget. Ya, aku ya confused gitu kan, kenapa tiba-tiba ya dia mempunyai kekuatan yang sangat-sangatlah besar gitu ya kan. Dan Naki juga telah memberikan aku pengetahuan untuk membuat item. Nah, jadi dia memberitahukan aku bahwa ada item yang penting lagi selain menggunakan scroll gitu ya kan ya. Nah, jadi ini adalah Emblem of Bloodstained Valor ya. Ini itu charm yang harus kita gunakan untuk user 7 curse ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita shave, ada deskripsinya, yaitu these traits are multiplied by how many percents of your health pool you're currently missing. Nah, jadi ini dihitung berapa persen ya. Kalau misalkan darah kita tuh berkurang, kita bakalan mendapatkan current traits yang ini dari emblemnya ini ya, teman. Nah, jadi current traitsnya ini ada attack damage, ada attack speed, movement speed, dan damage resistance, teman. Nah, jadi karena aku berkurang darahnya itu mungkin kayaknya setengah ya. Ya, setengah dari 4. Ya, ini aku menggunakan helm reckless. Darahku cuma 4 doang. Kalau misalkan aku lepas, otomatis akan kembali lagi ke 10 ya. 10 kali gitu ya kan, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan aku pakai helm, otomatis darahku jadi 4 doang ya. Itu reckless itu membuat ini ya. Bukan membuat sih, lebih tepatnya itu menambahkan damage doang. Tapi aku nggak tahu berapa persen damage yang aku terima dari Enchant Reckless ini ya, teman-teman. Tapi rasanya aku bakalan lepas aja deh helmet ini tuh. Jadi kan aku juga masih kurang tahu berapa persen yang kita dapatkan. Tapi nggak apa-apa, untuk sementara kita masih menggunakan Prisma Red Helmet juga gitu kan. Ya, Prisma Red Armor gitu ya kan, maksudnya gitu, teman-teman. Dan ya, akhirnya emblem ini tuh terbuat, cuman kita harus darahnya berkurang gitu kan, biar kita dapat berapa persen yang kita dapatkan dari emblem ini, yaitu current rate-nya gitu ya kan, teman. Oke, okay. Anyway guys, di beberapa hari yang lalu ya, aku itu tidak membuat video Sans ya, bukan video Sans sih, lebih tepatnya aku nggak upload ya, karena ya aku udah beritahu ke kalian juga kalau misalkan di community post itu aku kondisinya lagi kurang membaik gitu ya kan, teman. Tapi nggak apa-apa, oleh karena itu jadi aku bisa melanjutkan project ini ya sekalian gitu ya kan, karena aku gabut juga kalau misalkan aku nggak ngapa-ngapain, nggak ada hasil produktif apapun gitu. Dan akhirnya aku melanjutkan projectku ini, yaitu project aquarium ya, teman ya. Jadi kalian bisa lihat di sini aquariumku ini sebenarnya 80% hampir jadi ya, teman. Nah, jadi kalau misalkan kita akan memberikan air di bagian samping sisi-sisinya ini, nah jadi kita tinggal beri airnya saja di 3 blok ini ya, 3 blok aja, karena 2 blok bagian atas ini tuh nggak ada airnya gitu ya kan, teman. Jadi kita tinggal kasih airnya itu di bagian 3 blok ini, dan otomatis akuarium kita bakalan jadi dan kita bisa menghancurkan dinding-dinding yang ada di sini ya, teman. Dan ya, ini akuariumnya juga hampir jadi gitu kan, tapi hari ini aku nggak pengen melanjutkan dulu karena hari ini tuh aku ingin membuat buildingan lagi ya. Jadi aku ada ide membuat belt, yaitu taman ya. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa kepikiran untuk membuat taman di bagian sini, karena ya you know, medieval juga termasuk buildingan bagus menurutku. Jadi kalau misalkan kita membuat medieval taman gitu ya, nggak tahu sih, kayaknya tamannya nggak medieval gitu sih, cuman aku kepikiran aja pengen membuat taman gitu kan ya. Jadi tamannya itu adalah taman bunga ya, teman. Nah, oke. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Jadi ini adalah pondasinya. Ini pondasinya ini cuman kotak doang gitu ya kan, teman. Dan kalau misalkan kita lihat dari atas ya, ini kecil doang sebenarnya. Cuman kita hitung-hitung aja kotaknya ini atau panjang lebarnya itu yaitu 20x20. Nah, ya. Nah, oleh karena itu, jadi kan tempat sampingnya ini kosong. Nah, karena kosong, aku tiba-tiba kepikiran aja gitu untuk membuat taman. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa kepikiran, tapi nggak apa-apa. Untuk sekarang, aku akan membuat taman. Ya, mungkin aku membuat taman ini biar lebih seru aja gitu ya kan, teman. Bisa jadi aku memberikan taman ini untuk seseorang. Tapi aku juga nggak tahu
siapa yang akan aku berikan taman ini? Ya aku buat tamannya sih buat semua orang gitu sih. Cuman ya gak tahu juga sih, aku pengen buat aja gitu kan teman. Oke, dan sekarang lagi malam tapi kita gak bisa tidur guys, karena kita menggunakan Seven Curse ini ya, Ring of Seven Curse. Jadi katanya Naki juga pengguna Seven Curse itu gak bisa tidur gitu guys. Tapi gak apalah, dan di server juga ada 4 orang. Berarti kalau misalkan 4 orangnya Seven Curse semua gak bisa tidur sama sekali gitu kan teman. Yaudah lah ya. Oke, berarti teman, sekarang kita akan mencari bahan-bahannya dulu. Ya ini aku udah mendapatkan spruce log 1 stack. Ya kurang 1. Aku gak tahu satunya ini kemana ya guys. Harusnya tadi aku mengambil 1 stack gitu ya kan. Cuman aku juga lupa di mana dia berada. Mungkin kabur atau hilang gitu kan. Mungkin kayaknya aku bakalan ambil kayu lagi karena kita memerlukan banyak kayu maybe. Ya udah, berarti kita sekarang akan mengambil kayu yang di sini ya teman. Oke, ini kita menggunakan scroll. Ya, jadi ini sangat-sangat easy untuk mengambil kayu dan ini sangat-sangat cepat guys. Oh my god. Seperti main kreatif guys. Wow, keren banget. Oke, ini kita ambil saja kayu spruce-nya di bagian sini. Oh my god, ini tinggi kah? Aku kira rendah gitu ya kan. Tapi ternyata tidak serendah yang aku kira gitu kan teman ya. Oke, lumayan tinggi guys. Oke, kita ambil saja semua kayu yang ada di sini dan alright, kita ambil juga spruce sapling-nya, terus kita tanam kembali di sini. Mungkin kita bisa tambahin lagi spruce sapling-nya ini di bagian sini mungkin. Oke lah ya, biar tidak kosong-kosong banget gitu ya kan teman. Oke, nice. Dan sekarang ada 2 stack 24 spruce log ya teman ya. Oke, menurutku ini udah lumayan dan kita akan mengambil bahan yang lainnya. Mungkin kita bakalan ambil bahan yaitu batu mungkin. Batu hasil mining kita gitu kan teman-teman. Ya udah, berarti kita tinggal terbang saja menggunakan elytra kita ya. Oh ya, by the way guys, elytraku ini mempunyai nama. Aku juga lupa namanya ini siapa. Oh, nggak jadi. Ternyata ini namanya Cloyd punya. Oh my god, ini buat ini aja sih biar gak ada yang bingung. Ini kalau misalkan elytraku hilang terus ditemuin sama orang gitu ya kan teman, jadi tinggal berikan kepadaku gitu kan. Ya udahlah, yang ada namanya itu ini guys, tools-toolsku ya. Nah ini guys, nah jadi kalau kalian nonton live streamingku sebelumnya yang sama Naki itu, aku memberikan nama tools-toolsku itu nama peliharaanku di rumah gitu kan. Nah jadi nama peliharaanku itu ada di bagian tools yang aku buat di Sans ini ya teman. Oke, ada Lucy, ada Molly, ada Kuroitsu. Ya ini sebenarnya nama Jepangku sih, panggilan Jepang gitu kan. Kalau misalkan orang Jepang manggil Cloyds, mungkin bisa jadi dia manggilnya Kuroitsu gitu kan. Wow, keren juga guys kalau misalkan aku kasih nama ini gitu kan. Terus apalagi ya teman ya, kayaknya cuma 3 ini deh sama elytra gitu kan. Nah jadi aku memberikan namanya itu menggunakan Ingwell ya. Kalau nggak salah aku taruh Ingwellnya itu ada di mana ya teman. Nah ini dia, Darcytec Ingwell. Nah jadi ini tuh sangat berguna banget kalau misalkan kita mau memberikan nama yang berwarna gitu kan teman. Dan ini juga kita bisa ini nih, kita bisa tunjuk mungkin item kita di chat kalau nggak salah itu. Gimana ya caranya? Shift T. Gimana ya caranya? Aku juga lupa gitu kan teman. Shift T. Oh wait. Oh bukan. Aku lupa. Slash T. No, bukan. Aku juga lupa guys gimana cara aku menunjukkan item ini ke chat gitu kan. Mungkin nanti aku bakalan tanya Naki aja deh. Soalnya itu udah lama banget pas live streaming gitu kan. Mungkin udah 5 hari yang lalu gitu mungkin. Ya udah lama lah ya guys ya. Oke, berarti sekarang aku akan mengambil batunya itu di bagian bawah tanah ya. Oh wait, harusnya aku turun laut sini bukan laut sana. Kalau di sana akuarium dong. Oke, kita ambil saja batu-batu biasa. Terus kita akan ambil apa lagi guys? Diorite mungkin atau andesite. Nice. Terus apa lagi? Glowstone? Nope. Oh iya, lantern. Oke, lantern. Kita memerlukan lantern gitu kan, temen. Oh wait, ini kenapa ada dirt di sini? Oh iya, aku juga baru ingat. Waktu itu basementku hampir kebakaran. Ya, kebakaran sih, cuman nggak kebakar semuanya. Ini ada yang kurang, guys. Oh my god, ini duanya terbakar karena blaze yang aku taruh di sini gitu kan. Cuman nggak apa-apa ya, guys ya. Musibah, guys. Tapi nggak apa, udah direnovasi sama aku dan Aki gitu kan. Wait. Tadi tuh aku mendengar suara villager trade. Apa ini? Oh, ini dia. Oh iya, Wandering Trader. Oh, ini menjual apa ini? Globe? Eye of the Guardian? Hah, apa ini? The Eye of the Guardian holds a power that awakens in the hands of worthy hero. Fires a beam of energy that locks you into place as it deals damage to enemies in its path. Cooldown-nya 20 detik, terus charge-nya 1 detik dan durasinya 3 detik. Apa ini guys? Aku kepo. Aku ingin membelinya. Wait. Waktu itu Naki memberikan aku banyak emerald, guys. Aku taruh di mana ya, teman ya?
tablet ini aku ambil aja. Oh ini dia guys, banyak banget blok emerald yang diberikan sama Naki gitu ya kan. Oke, lumayan. Let's go, kita akan membeli ininya. I have the guardian, oke. Kita akan membelinya. Let's go. Ini buat apa sih? Kayak beacon gitu. Sarung. Wait what? What is that? Wait, aku ingin membeli globe. Aku ingin membeli globe, yaitu peta dunia. Nggak jadi, kita tinggal ini aja. Kirain habis. Wait, mana kamu? Nikah? Oh, nikah? Mana sih? Oh, ini dia, oke. Kita akan membeli semuanya, yay. Ya, habis. Oke. Ternyata habis, guys. Oh, no. Oh, jadi ini Eye of the Guardian ini laser ya? Coba kita cobain di sini. Kita uji coba, guys. Domba. Wait. Buat apa? Fires a beam of energy that locks you into place as it deals damage to enemies in its path. Oh, buat musuh kah? Buat musuh, guys. Oh my god, cooldownnya 20 detik. Wait. Aku nggak menemukan mob sama sekali di sini, teman. Apakah ada di bawah sini? Ini tuh sama kayak beacon gitu kan. Soalnya tadi suaranya tadi kayak beacon baru nyala gitu kan. Aku harus mencari mobs. Tapi aku nggak tahu mobs apa yang bisa aku uji coba. Aku akan uji coba barang ini. Aku tidak ingin menyesal kalau misalkan aku membeli ini tidak ada gunanya. Mana skeleton? Aku harus terbang. Skeleton di cave ini mungkin. Ini cave sih harusnya ya guys ya. Oke. Mana kalian? Kalian di mana ha? Oh ini dungeon. Ya ini dungeon guys. Wait, kok nggak muncul? Di manakah mereka? Ya nggak ada sama sekali guys. Wait, ini blok siapa? Oh, ini blok orang. Siapa yang menutupi ini? Oh, ini ada spider. Wait, what? Kok nggak bisa? All the power that awakens. Oh, ternyata masih ada spawner. Oh, ada Bang Mevels. Pagi, Bang. Oh, ini sore, Bang. Mohon maaf. Ini udah sore, Bang. Kok pagi sih? Mungkin kayaknya Bang Mevels lagi ngantuk ya, guys. Jadi, bangunnya sore gitu kan. Ini bisa kita bawa, tahu? Gini nih. Kok nggak bisa? Yay! Kita membawa spawner. Mevels, aku ada hadiah. Kamu di mana? Aku ingin memberikan ini ke Mevels. Di rumah, oke, aku akan terbang. Nggak bisa. Aku bisa sambil terbang membawanya di belakangku, keren. Wow, tapi aku nggak bisa pakai ininya. Yaudah, aku sambil jalan aja deh. Aku pengen memberikan spawner ini kepada Mevels. Siapa tahu dia butuh gitu kan. Oh, aku lapar. No, bukan. No, not like that. Aku akan menjadi kurirnya Mevels, guys. Oh, apa itu? Creeper? Hah? Ini spoiler kah? Oh, no. Aku takut ini spoilers, tapi aku mau datang ke tempatnya Mevels. Mevels, aku membawakan sesuatu kepadamu. Bang, ini bang hadiahnya, bang. Apa ini itu? Bang. Spawner, bang. Spider. Oh, ya ampun. Itu udah ada spawner creeper. Hah? Nggak apa-apa buat itu. Bang Mevels saja. Oh my god, aku ditabokin, ah. Kamu sangat gabut. Kenapa kamu berikan aku spider buat apa? Biar rumahku sarangan. Iya. Sarang, biar ada Spider-Man. Hehe. Oke. Thank you. Sama-sama, Bang. Aku gabut, guys. Aku jadi kurirnya Mevels. Oh my god. Yaudahlah. Itu aku jadi ojol online. Ya, ojol. Ojol online lagi. Jadi ojol. Gabut banget. Tapi enggak apa-apa sih, guys. Mungkin untuk grinding gitu mungkin. Aku juga belum ada buat grinding sih. Tapi dekat rumahnya Sansin itu ada grinding. Grinding spawner. Ya udahlah, aku udah kasih ke Bang Mevels juga. Oke, let's go. Kita akan membuatnya, guys. Boom boom boom. Let's go. Berarti kita akan memberikan spruce log-nya ini bagian sini. Oke, nice. Seperti ini. Oke, jadi kita akan membuat jalannya itu 4 blok. Ya, jaraknya 4 blok kayak gini. Terus kita beri... Oh, no, not like this. Ya, kita akan memberikan spruce log-nya bagian-bagian sini gitu kan, teman. Oke, sudah. Terus habis itu kita klik kanan kayunya. Ya, biar jadi strip. Mood. Ya, seperti biasa kita membuat kandang atau buat sesuatu gitu. Kita harus klik kanan kayunya biar mulus. Gitu kan, oke. Terus kita akan membuat crafting table. No, jangan. Kita tidak usah membuat crafting table. Kita terbang saja, guys. Oh iya, aku baru ingat. Kalau misalkan kita membuat ender rod. Gimana cara membuat ender rod? Ya, kita bikin ender rod biar kita bisa bikin crafting table portable, guys. Tapi aku memerlukan blaze rod. Gimana blaze rodnya, teman? Oh no. Apakah aku melupakan sesuatu? Aku mau membuat crafting table portable, teman. Wah, jangan-jangan nggak ada. Tidak ada, kah? Oh, ada satu.
Satu, no. Ya nggak bisa guys, yaudahlah. Aku buat ini aja. Cuman buat ini kok, bikin fans gitu kan. Ya udahlah ya guys ya. Kita jadiin aja semuanya spruce log ini menjadi spruce planks. Terus sisanya kita bikin stick. Terus kemudian kita akan memberikan planksnya di tengah. Dan bukan, salah. Itu fence gate. Harusnya seperti ini guys. Nah, yes, oke. Jadi 60 spruce fence. Oke, let's go. Kita kembali ke tempat taman yang akan kita buat ya guys. Oke, seperti ini. Ini ada lampu. Boom boom, boom boom, boom boom, boom boom. Boom boom, boom boom. Salah. Ini buat jalan, guys. Aku lupa. Jangan berikan di sana cloids. Oh my god, cloids. Aku harus makan biar aku bisa sprint. Oke, nice. Terus kemudian kita akan mengambil ini. Oh iya, aku ambil ini, guys. Aku akan mengambil leaves. Benar, leaves. Berarti kita ambil aja ini. Wait, aku kayaknya butuh iron gak sih? Kita butuh iron, guys. Untuk membuat gunting atau shears. Mana ya? Oh, oke, nice. Ini kita taruh aja deh. Ini aku nggak tahu itemnya buat apa, bingung. Ya udah, yang penting kita beli untuk flexing aja lah. Aku juga rada bingung itu kegunaannya untuk apa gitu kan, teman-teman. Membingungkan sekali, guys. Let's go, kita akan terbang dan mengambil. Bagusnya kita ambil apa ya? Oh, ini aja. Kita ambil oak leaves. Walaupun kayunya spruce, kita berinya ini ya. Oak leaves gitu kan, teman-teman. Keren, variasi terbaru guys, let's go. Soalnya ini biar terang aja sih, gitu kan teman. Wait, ini aku buang deh, aku buang. Lampu tadi, lantern. Oh ini torch, nether bricks. Yang kita buang, tidak berguna. Terbang, untung aku tidak jatuh ke ravine-nya ya. Agak menyeramkan. Nah terus kita beri di sekelilingnya ini guys. Oke, beri di sekeliling ini. Terus kita kasih tinggi di sini gitu kan teman. Gini, kita pokoknya beri oklisnya di sini aja deh. Oke, nice. Kayaknya kurang ya? Kurang guys. Oh no, kurang. Kurang kah? Iya, kurang guys. Kita harus mengambilnya lagi. Ya udahlah ya guys ya. Kita kembali lagi akan mengambil oklisnya. Let's go. Ini kita botakin aja guys. Kita gundulin. Kita tidak mengambil kayunya, tapi nanti kita tanam lagi deh. Oh no, aku pakai kapaknya. Oke, kita ambil. Oh, udah ambil kah? Ada kupu-kupu. Halo kupu-kupu. Kupu-kupu-chan. Oke, kupu-kupunya cuma satu. Biasanya berdua. Ada yang warna oranye. Warna merah ada nggak sih? Nggak tahu deh. Biru sama oranye biasanya, guys. Iron ingot. Oh no, jangan. Apa yang kita buang? Aku bingung. Terus kita banyak banget. Oh, ini cobblestone. Kita tidak butuh ini. Oke, nice. Oh, hilang kah? Aku kira hilang karena clear lag. Oke, di sini masih ada berapa? 1 stack 29. Oke. It's okay. Let's go. Kita akan memberikannya kembali. Jadi kita pertama-tama akan membuat leaves-nya seperti ini ya, guys. Oke. Kita beri saja 2. Oke, nice. Ya, ini menurutku matching-matching aja sih untuk tamannya gitu kan, teman. Nah, terus kita akan membuat jalannya gitu, teman. Oke, kita akan menjadikan diorite mungkin. Ini diorite kita jadiin polish gitu kan. Ya, mungkin ini bakalan cocok karena ini warna putih gitu kan. Siapa tahu kita bisa cocokin aja gitu kan. Jadi, aku akan membuat jalannya seperti ini mungkin. Polish diorite. Terus, wait. Di sini juga harus seperti ini, guys. Seperti ini. Oke, not bad. Oh, bukan. No, not like this. Oke, mungkin seperti itu. Oke, kita beri saja di bagian semuanya ini. Oke, guys. Oke, jadi kita udah memberikan polish diorite-nya ya. Jadi ini kurang lebih sisi jalan untuk masuk ke sini gitu kan, teman. Nah, terus kemudian kita akan membuat stairs ya. Kita akan membuat stairs untuk tempat duduknya gitu kan, teman. Oke, jadi aku harus terbang menuju ketinggian. Oke, let's go. Maksudnya terbang menuju tak terbatas, guys. Keren juga. Oke, terus kita jadiin aja ini menjadi planks. Kemudian kita akan menjadikan ini stairs. Kayaknya kurang deh. Kurang gak sih guys? Aduh. Oke. Agak membingungkan, guys. Oke, 40. Harusnya cukup, guys. Terus kita terbang kembali. Dan kita akan memberikan seperti ini mungkin. Oh, gini aja. Kita kosongin satu. Ya, seperti ini gitu kan. Oke, nice. Salah. Bukan kayak gini. Nah, nice. Oke. Nice. Oke.
Jadi kurang lebih seperti ini, dan kita bisa memberikan jalannya ini randomly, kita kasih ini aja stone gitu kan, stone terus sama bricks. Cobblestone juga bisa sih, tapi ini ada andesite. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita hancurin aja nih grass block yang ada di depan kita gitu kan. Oke, kita hancurin aja. Bablas, ya ampun. Aduh. Kayaknya kita butuh cobblestone deh. Tadi kita buang cobblestone-nya. Oh, tidak. Sayang banget. Aku harus pulang dulu. Di sini ada banyak cobblestone. Oke, kita taruh aja blok emerald kita di sini. Oke, nice. Apa yang tidak penting ya? Oh, ini. Ada torch. Kita taruh aja di sampingnya ya. Temen torch tadi ya. Cloyd. Oh, apa itu? Ya, aku dipanggil Bang Mevel. Kenapa, Bang? Kenapa, Bang Mevels? Netherite punya nggak? Satu netherite ingot, Bang. Oh, jangan-jangan Bang Mevels mau memberikan aku netherite kah? Iya. Okay. Oh, kenapa tuh? Aku sedih, guys. Cuman satu netherite ingot. Mevels butuh kah? Buat apa dah? Tapi Mevels tahuku dia udah ada armor sih buat dia gitu kan. Nggak tahu ya. Aku juga bingung, tapi nggak apa guys, kita lanjutin aja buildingan kita, oke? Okay. Berarti kita tinggal randomize saja, di sini bisa. Ya mungkin kita beri saja kayak gini lah ya. Kita bisa memberikan andesite sih, cuman kayaknya agak tidak sinkron aja sih kalau andesite. Ya udah deh, kayaknya cobblestone aja deh, sama mungkin bisa jadi ini bricks itu kan bisa jadi bricks. Oke, okay. Ini grass blocknya kita ambil. Oke, kita randomize aja. Randomize, taruh random gitu kan di sini. Ya pokoknya kita taruh aja guys. Oke. Alright, ini kita udah kasih randomize. Oh my god, ini berantakan banget literally. Ya ampun. Ya udah guys, kita berikan saja guys. Oke, let's go. Kita berikan di sini. Randomize saja guys, randomize. Kita acak-acak saja. Yang penting jadi gitu kan. Biar sama estetik. Wow, estetik guys, keren. Sangat keren sekali. Estetik. Oh, ini kita habisin aja deh stone bricks-nya. Oke, nice. Masih ada banyak cobblestone, guys. Wait, kok aku dapat 2 stack cobblestone? Perasaan tadi aku ambil 1 stack doang. I don't know, mungkin tadi kelebihan, guys. Ya udahlah ya, guys, ya. Ah, nice. Oh, belum. Nah, nice. Oh, keren juga, guys. Estetik juga ya. Oke, mungkin kita bisa memberikan grass block-nya di tengah ya, karena di tengahnya itu adalah bunganya, guys, ya. Jadi taman bunganya ini seperti ini, terus bunganya itu di tengah gitu, guys. Oke. Seperti itu kurang lebih ya. Kayak gini gitu kan. Oh. Oke. Boleh sih, boleh. Kayaknya kita perlu stone lagi deh. Aku pulang. Wait, mana cerminku? Oh, ini dia. By the way, tadi tuh buildingannya aku terinspirasi dari YouTuber Blue Nerd Minecraft ya. Jadi dia memberikan tips membuat taman bunga ya. Jadi aku kurang lebih sedikit mengikuti dia, karena buildingan dia tuh menurutku juga keren gitu kan, teman-teman. Jadi kalian bisa cek aja channel YouTube-nya Blue Nerd Minecraft gitu kan, teman-teman. Okay. Wait, bukan di sini. Stone-nya harusnya di bawah basement ini, di bawah akuarium gitu kan. Kalau di akuariumnya nggak ada stone sama sekali, guys. Yang ada cobblestone. Okay. Alright. Terus kita akan menjadikan stone ini menjadi stone bricks. Kita bisa jadikan ini menjadi slab juga, ya kan, teman-teman? Kita kasih 8 aja, guys. Okay, let's go. Kita terbang kembali. Terbang menuju tak terbatas. Okay, nice. Mungkin seperti ini kita akan memberikannya. Okay. Alright. Kalau nggak salah sih yang dari aku lihat kayak gini sih, cuman aku kasihnya itu agak lebar aja gitu ya kan, teman-teman. Gini mungkin atau gini kah? Aku juga agak lupa sih. Kita akal-akalin aja guys. Siapa tahu ini bagus seperti ini mungkin. Alright, it's okay, it's fine. Oh no, kurang. Yaudah deh, kita ganti aja. Ini menjadi stone bricks biasa gitu kan, teman-teman. Biar kita hemat aja guys. Hemat pangkal pandai. Oke, gini kah? Begini kah? Kayaknya kurang deh kalau misalkan kita kasih slab bagian sampingnya. Atau bisa jadi kita berikan... Oh, nggak bisa vertical slab lagi ya, teman-teman? Jangan-jangan iya. Iya kah nggak bisa vertical slab lagi kah? Aku ada memberikan vertical slab di bagian bilingan ini, windmillku. Wait, aku mau ngecek deh. Oh iya. Hilang guys ini kok, vertical slabku. Tapi nggak apa sih, windmillnya lumayan... Oke, nggak ada yang ketinggalan sih. Maksudnya nggak ada yang
rusak aja, cuman beberapa doang hilang gitu kan. Aku baru ingat ternyata dihilangin vertical slab. Ya udahlah ya, it's okay guys. Demi keselamatan server. Enggak juga sih, itu demi server enggak nge-lag gitu. Kalau demi keselamatan mah ntar servernya bisa hilang dong. Lloyd lagi ngapain? Lagi nguli, Bang. Gabut sih. Kenapa tuh, Bang Mevels? Aku lagi nguli. Membuat taman. Aku nggak tahu ini taman buat kencan, tapi aku tidak punya pasangan, Mevels. Bikin apa ya enaknya di kota? Bikin gedung, Bang. Gedung. Bikin gedung, Bang Mevels. Benar, bikin gedung. Gedung. Gedung kerja. Nggak tahu sih. Aku nggak ada ide juga buat apa. Gedung kerja. Mungkin buat kerjaan kita gitu kan. Siapa tahu kita ada meeting gitu. Aku nggak tahu, Mevels. Aku juga nggak ada ide. Sedih. Ya udahlah ya. Berarti sekarang ini udah jadi. Ini udah jadi gitu kan. Terus kita akan mengambil bunga-bunganya yang ada di tempatnya Moen. Oke. Kita ambil bunga. Bunga apa ya? Bunga rose. Iya, bunga rose. Bunga mawar. Seperti skinku yang ada di hoodie. Oh wait, ini ketutupan. Aku matiin. Nah, ini dia mawarnya. Keren juga ya. Kita ambil mawar seperti biasa, guys. Kita ambil mawarnya dan oh my god, ini emunya masih ada di sini. Kasian. Terus kita ambil apa lagi? Kita harus kosongin slot. Kita buang aja deh spider eye. Terus kita buang apa? Cobblestone. Ini udah ada banyak sih. Oh, ini keren nih. Wow, ini keren. Aku suka yang ini. Moen, aku akan mengambil yang ini. Ini kenapa ada emu lagi di sini? Moen, kenapa? Kenapa hewan-hewanmu banyak yang nyasar di sini, Moen? Banyak banget yang nyasar, Moen. Aku bingung kenapa menyasar. Aduh gimana nih? Oh, kita buang gunting aja. Oke. Okay. Terus kita ambil yang putih. Kita ambil yang tinggi aja deh, guys. Itu by the way ada rusa. Ada rusa salju. Punya siapa ini? Punya Moen kah? Jangan-jangan punya Moen, guys. Curiga-curiga. Ini ngilang. RG. Oh, ini RG namanya. Oh, cepat. Cepat juga, guys. Ini kayaknya punya Moen deh. Moen, kamu meninggalkan peliharaanmu. Oh my god, ini literally cepat banget. Aku akan menaruhkannya di sini, Moen. Terima kasih. Kita kembali. Let's go. Duh, gimana cara naiknya? Parkour. Parkour. Bukan seperti itu. Parkour. Nah, nice. Kita beri saja di sini dan di sini, terus sini. Oke. Okay. Sini. Oke, okay. Samping sini. Ya pokoknya nutupin aja. Ah, bukan, jangan. Jangan kayak gini, guys. Ntar nutupin bunga yang kecil. Kita taruh di tengah aja, guys. Oke, seperti itu. Nah, kita taruh di tengah gitu kan. Menyebarnya dari tengah, bukan dari samping. Oke, okay, nice. Baru sisanya kita memberikan ininya, poppy. Poppy. Nah, ini poppy, bukan rose. Bukan yang sama aja kah? Ada red tulip, poppy. Tapi kayaknya sama aja deh. Atau beda ya, aku juga kurang tahu. Warnanya sama gitu kan, guys. Oke, udah. Yes. Akhirnya udah jadi, guys. Oh, ada yang kurang. Wait. Ada yang kurang. Aku meninggalkan sesuatu. Harusnya aku di sini memberikan stairs di sini. Nah, kita beri stairs di sini gitu kan. Di sini juga. Terus kita membuat ininya. Trapdoor. Ya, trapdoor. Trapdoor gitu kan, teman-teman. Kita membuat trapdoor yang banyak. Terus kita juga bikin apa ini, guys? Bikin... Oh iya, bikin ininya. Fence gate. Kita akan membuat fence gate-nya juga. Eh, salah. Bukan kayak gini. Ini. Terus seperti ini. Nah, nice. 8. Oke. Dan kita akan membuat lanternnya. Oh, ini ada 3 lantern yang kita punya, guys. Wait, aku harus taruh blok-blokku yang di sini. Di sini juga kita taruh. Kita ambil torch kita. Dan kita akan ambil iron yang ada di chest bawah ini, guys. Oke. Okay. Oke, okay, nice. 3. Oh, ada iron aku ternyata. Yaudahlah. Nah, 1 stack. Terus kita kasih torch di tengah. Dan kita kelilingi dengan nuggets. Oke. Okay. 11 lantern yang kita punya sekarang ya. Oke. Okay. Terus kita memberikan fence yang itu... Oh, jangan dari sini. Dari sini aja, guys. Dari depan gitu kan, dari depan. Ini fence-nya itu kita buat kayak gerbang gitu sih. Oke, kita buat tinggi aja. Aduh, aku terpaksa harus naik. Kurang tinggi kah? Satu blok lagi mungkin. Ah, nice. Terus di sini spruce fence gate-nya. No, not like that. Nah, oke.
baru kita tutupin menggunakan trapdoor yang kita buat, guys. Oke, seperti ini, gini, gini. Oke, nice. Seperti itu, guys. Gitu ya, yang aku lihat di itu videonya Blue Nerd. Nah, baru di sini tuh lampunya. Salah, bukan di sini. Ini kenapa aku taruh di sini gitu kan? Kita taruh lanternnya aja deh. Aduh, malah jadi itu. Oke, terus kemudian kita akan memberikan spruce fence-nya lagi. Pas kah? Kayaknya pas deh. Pas ya? Harusnya sih pas. Oke, pas. Menurutku sih pas-pas aja sih. Aduh. Bukan. Ini. Nah, ini mungkin. Oke. Duh. Terus kita kasih fence gate-nya. Misalnya gini. Atau gini. Bukan. Masa gini sih? Bukan. Oh, ini aja. Sign. Oke, sign. Kita balik lagi dong. Aduh, ini susahnya kalau misalkan nggak ada portable crafting table, guys. Udahlah, it's okay. Kita buat saja. Kita buat yang banyak. Kita kembali. Terus kita akan memberikan spruce sign-nya. Duh, salah. Bukan di sini, Chloe. Nah. Di sini. Dan di sini. Yay. Jadi, guys. Wow. Keren. Okay, ternyata jadi, guys. Ya, kurang lebih seperti ini tamannya. Oh my god, ini aku nggak tahu tamannya buat apa. Masa buat kencan orang-orang? Bukan buat aku. Aku nggak ada pasangan, jadi aku tidak bisa ngedate. Jadi ini khususnya buat semua orang. Siapa tahu ada yang gabut terus pengen berkencan. Mau berbincang-bincang gabut gitu kan. Ya, silahkan datang ke tempatku. Yaitu Panda City gitu kan. Gabut banget, Cloyd. Ya ampun. Kayaknya ada yang kurang deh. Aku kayaknya harus tambahin bone meal. Nah, kita harus tambahin bone meal biar ada daun-daunnya di sampingnya gitu kan. Oke, kita taruh aja di sini. Di sini. Lumayan. Nice. Kitchen nice. Sini juga. Dan di sini. Nah, nice. Bagus, guys. Wow. Oh my god. Keren juga. Aku udah membuat ini, guys. Oke, lumayan. Ternyata bagus, guys. Buildingannya. Aku suka. Wow. Keren. Walaupun ini buat worth it-nya untuk ngedate. Siapa tahu ada orang yang punya pasangan terus ngedate di sini gitu kan. Romantis di sini, bermesra-mesra, mereka bisa datang ke sini, guys. Wow, ini sangat indah sekali, bukan? Ngebut banget, guys. Wow, keren. Ya udahlah ya, guys, ya. Mungkin segini dulu video kita untuk hari ini, dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe juga channel Cloyds, dan kita akan bertemu lagi di video atau live streaming selanjutnya ya, guys. Bye bye.